Tahan. Ini gara-gara paksaan lo ya. Bukan gara-gara gak boleh, ini tidak ada paksaan. Langsung tahan. Yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan untuk ketemu kembali. Saya terima kasih atas waktunya hari ini untuk mensikapi kejadian kemarin yang karena ada sedikit. Alhamdulillah saya jembatani antara Pak Tokari dengan anggota saya yang melakukan, diduga melakukan kekerasan, sudah sama-sama memaafkan dari yang bersangkutan. Bersama Pak Joko kita meminta maaf. Itulah saya, salah-salahnya anggota tetap salahnya Kapolres. Tidak ada anggota yang salah, saya yang salah. Sampai dilaporkan ke Propam dan? Jangankan ke Propam, sudah saya laporkan ke Kapolda, Pak Wakapolda. Ke Kak Propam sudah saya laporkan semua. Dan saya siap menerima. Karena memang salah anggota itu serangan. Pemukulan itu terjadi spontan atau gimana? Dinamikanya pada saat situasi panas, tentunya semua hal itu bisa terjadi. Yang penting kita bisa sama-sama saling memaafkan. Kalau seumpamanya situasi memang seperti itu, ya semua bisa menimpa siapa saja. Ya, nggak boleh gojlokin senior. Ya, nanti satu hari. Cukuplah Samhari yang kena pemukulan. Tapi demokrasi di Pamekasan tidak boleh mati. Sampai kapanpun demokrasi di Kabupaten Pamekasan tidak boleh mati hanya karena dibukulnya seorang Samhari. Teruskan demokrasi itu dan gemakan demokrasi di Pamekasan, baik di dalam kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat di kaummu. Begitu kira-kira pesan saya untuk yang lain. Untuk hal lain-lain ya, yang terkait dengan dinamika di lapangan terjadi pemukulan oleh saudara anggota Polres Pamekasan, kami sudah maafkan karena ada unsur ketidaksengajaan. Dan mungkin untuk kebelakang hari ini kami juga meminta kepada Kapolres untuk melakukan pembinaan-pembinaan terkait upaya penyesuaian dengan SOP yang ada untuk menerjunkan seluruh anggota dalam rangka pengamanan aksi dan unjuk rasa lainnya. Begitu.